saya Mas Eko Budiarto, alamat Desa Kayu Lemah. Saya petani melon di Desa Kayu Lemah. Saya menggunakan Myrifon. Melon saya berusia 36 hari. Di waktu saya aplikasikan itu ada gejala serangan jamur, maka saya mencari produk PASF untuk mengendalikan penyakit jamur tersebut. Alhamdulillah melon saya bersyukur bisa panen dengan lancar dan baik, dan saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Myrifon yang saya pakai untuk usia 36 hari, saya memakai dosis 5 mili. Maka dari itu, Myrifon ini bisa masuk diaplikasikan di usia sekitar 30 hari masuk dengan dosis rendah. Nanti kalau usia 36 dikasih dosis 5 mili. Selang sekitar 3 atau 4 hari disemprot kembali Myrifon, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil Myrifon di daun yang kena jamur tidak langsung rusak daunnya. Dia bisa mengendalikan jamur sesuai apa yang diserang. Misalkan daun yang tidak diserang, dia tidak berefek yang sangat panas. Akhirnya daun tersebut bisa utuh, hijau, sehat, segar, dan bisa memasak nutrisi dari apa itu pupuk yang ada di dalam tanah. Maka dari itu Myrifon sangat bagus sekali. Myrifon memang joss.